Sebanyak 13 grup rebana dari berbagai daerah di Kabupaten Kebumen, Sabtu 16 November 2019 mengikuti Lomba Rebana Tingkat Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Plat AA Kabupaten Kebumen di Dukuh Karangkemiri, Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong. Lomba yang baru kali pertama diselenggarakan oleh komunitas tersebut memperebutkan tropi, piagam, serta uang pembinaan bagi juara 1, 2, 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3. Menurut Ketua Harian Plat AA Kabupaten Kebumen Sukamto, adanya kegiatan ini merupakan wujud perhatian komunitas Plat AA terhadap kesenian rebana. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap kesenian yang kaya akan pesan keagamaan ini. Kita di sini untuk saling kerjasama dalam lomba rebana ini untuk meningkatkan suatu kesenian Islami di wilayah Kebumen. Para pemenang dari lomba tersebut akan tampil dalam acara santunan anak yatim dan duafa yang akan berlangsung hari Minggu mendatang. Dari Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.